Ah, itulah. Bila kerajaan nasihat elok-elok, kau tak nak dengar. Kau nak dengar juga Diva AA ni mencarut kau kan? Ah, kau dengarlah. Aku tak sanggup nak dengar. Aku nak sambung sidai kain. Calo dulu, geng. Assalamualaikum tu berbilion-bilion ya. Melayu mulai syurga, great followers of the number one YouTube channel Diva AA. Diva AA tersohor, powered by Diva AA dengan hashtag makikan aja. Why bother? Sima level, kau sekolah tak? Kau SRP lepas tak? Dan Diva AA confirm ya? Confirman berbilion-bilion ya? Pukimak. Sempudal-sempudal, lahabau-lahabau, hamlau-hamlau, hangsuang-hangsuang, haters neraka. Nerakazen. Menggelupo. Stop to view ya. Number one YouTube channel Diva AA ni, Diva AA tersohor. Gimam. Aku peduli apa? Why bother? Suka hati mak bapak bangsat kau lah. Nak stop to view. Yang penting berbilion-bilion menggelupo. Punya nak tengok perutusan mok lu. Ambil kau lahanat menggelupo. Punya nak tengok. Si malabo. Rimas lah pakai mask ni kan. Nak perkena lipstick lah you all. Bukan guna lipstick. Mak puki mak kau pun. Sekali aku lah. Yang penting Diva AA prestigious life. It's untouchable. Kau sekolah tak? Kau SRP lepas tak? Go ahead dengan kau punya PKP, PKPD. Kita sebagai rakyat ni, jangan engkar bodoh. Patuhi je segala perintah yang telah dikeluarkan. Simalabo macam truly diva kan. Tetap menurut perintah, stay at home, tak keluar rumah ni. Diva nak maki hamun. Hamlau-hamlau pukimak-pukimak tersial ni yang masih melilau tak bertempat. Sempudal-sempudal hangsuang. Kau dah kenapa? Kau tak kena tembak macam Kalifina tu dah cukup baik dah bodoh. Bersyukurlah kau hanya dicekup. Ditahan di mahkamah. Lepas tu berdedai-dedai macam lembu kena gari. Sesuai dengan muka kau. Cik tengok macam Diva prestigious life. Tetap patuh arahan untuk stay at home. Tapi sesekali kan, apa salahnya kita keluar untuk beli barang keperluan? Kau mampu si my level macam Diva AA. Drive seorang-seorang. Ingat, jangan ada berdua bertiga sedih. Lepas tu drive dalam within range kau sekolah tak, iaitu 10 km radius. Apa sebab kau bodoh sangat? Kau radiuskanlah kawasan kau 10 km. Haprak. Lepas tu si my level macam Diva AA, bawa bil TNB ni kulu kile. Kalau tak ada bil TNB, bil api ni, bawa bil air ataupun surat cerai berai kau. Kok lah polis ya, PDRM dengan ATM tu boleh terima. So yang penting buka tingkap, tunjuk kat polis kau tinggal mana sedih. Lepas tu cakaplah kau nak pergi beli barang kan, within the radius, apa masalah kau? Tapi kalau polis atau abang-abang askar ni suruh kau U-turn, kau berambus lah balik rumah cekap. Apa kau bodoh sangat? Kau jangan jadi jembalang-jembalang tanah ni. Yang pergi maki hamun abang-abang polis ni. Kau dah kenapa sedih?
Kau nak jadi mulut gampang macam Diva A pun agak-agak lah. Diva A hanya maki hamun pukimak-pukimak anjing-anjing bangsat yang kerja macam bodoh ni. Kau dah kenapa? So kita hormatlah PDRM ke ATM. Buat apa nak maki hamun? Sesilap kau yang terperosok dalam jail. Kena cekup sesuai dengan muka kau. Ni satu lagi Diva A nak sound ni. Bila balik rumah you all cicap-cicap je, light-light je. Kok ia pun kau gersang. Kau jangan jadi pukimak-pukimak yang menggelupur buat anak. Ke time COVID-19 ni, jam tu lah kau kemaruk kan. Dah mengadap muka pasangan bodoh kau yang sama hodoh tu, sama-sama berenjut tak ingat dunia. Lahanat pui. Kok ia pun nak buat anak. Kok ia pun pasangan kau tu kau dah nikah secara halal. Agak-agak lah bodoh. Ini time COVID. Muasabah patutnya baca Quran, bukannya berenjut. Bodoh pui buat anak lu mampu kimak kau lah. Kena mendapat simalabol. Kau mampu pui. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku tak pernah kosong. Kosong. You all truly divine, prestigious life, untouchable. Duit berkepuk-kepuk you all. Berkepuk-kepuk dalam first LV original ni. Lepas tu berkepuk-kepuk dalam bank. Lepas tu berkepuk-kepuk dalam peti duit yang terperap dekat New Vast Condo Asana Azwana. Kau nak kata apa? Despite bala-bala musibah ni kan, masing-masing dia menggelupur, merebih-rebih dekat kerajaan, minta simpati, minta ihsan, tolong lah. Nak makan pun tak ada duit. Diva A bukan nak menganjing, tapi yang penting alhamdulillah berkat kita berdoa siang malam, rezeki Allah kepada truly Diva A, rezeki halal kau sekolah tak? Tak pernah putus. Kau nak kata apa? Jadi Diva A nak makikan aja pukimak-pukimak ni, artis-artis bangsat ni, reti-reti sangkak negara ni, yang menggelupur, penuh sesak dekat viral Facebook. Dia menganjing dia, dia menganjing dia. Kau dah kenapa? Kau sama-sama. Aku sama-sama. Kau bukannya hati-hati stop pun. Menyalak je kerja kau. Lepas tu pergi kecam segala netizen ni semua. Kau memang pukimak. Pui. Memang sial mulut-mulut gampang hati-hati yang telah dicop oleh netizen sebagai hashtag artis sampah. Klik-klik-klik, tepuk sesuai dengan muka kau. Lahanat je semua. Dia menganjing dia, menganjing dia. 2x5, 5x babi. Yang seko ni, beraya-aya, bangga kononnya makan daging. Daging babi, pui. Kau kau pun tak ada job bertahun-tahun, merempat. Ada hati bangga sangat. Mengecam netizen makan ikan kering. Pukimak kau lah. Lepas tu seko lagi ni, punya nak tunjuk baik, menggelupur tabur duit. Weh, kau nak kenapa? Memanglah kau banyak duit, tapi agak-agak lah. Kau bukan jutawan pun. Kau tabur punya tabur, kau tak fikir masa depan kau. Kau hebat sangat tu, lawa-lawa bodoh je pun. Kalau satu hari kau tertegap, siapa pula nak tolong kau? Bodoh pui. Itu je nak komen. Lepas tu seko lagi binatang mereput. Muka dah naik mereput, berlakon bagai nak gila. Lepas tu caci hina netizen. Kononnya macam lembu yang ditarik-tarik. Hidung dia. Amboi sedapnya mulut kau. Mereput. Kau sendiri tak sedar diri. Netizen hargai kau bertahun-tahun. Konon kau legend. Tiba masa mulut kau mengalahkan mulut pantat. Sesuailah. Diva A dengar. Drama bodoh kau sedang diboikot oleh netizen. Clap, clap, clap. Sesuai. Yang bodoh, yang bangsat, yang lembu je duk menonton lakonan jijik kau. Nah, lubang puki, pui. Lepas tu Diva A terbaca juga. Seko hati ni gemuk, gemuk macam babi. Menggelupur buat statement you all. Mencaci hina netizen juga pasal-pasal show bodoh dia. Soalnya dia banyak show ke? Go to hell lah, jangan layan lah, not my level. Yang penting di saat reti-reti bangsat ni berantakan sampai report poli lah, dia kata dia, dia kata dia,
Yang penting diva duit bertabur-tabur you all. Rezeki tetap masyuk, tak hadap sesin. Merebih dekat kerajaan ke persatuan-persatuan bodoh ni, sorry, not my level. Duit aku tetap berkepuk-kepuk, tak tahu nak buat apa. So, kepada beribu-ribu berbelonggok-longgok bangsat yang menengok ni, rasa nak campak je duit ni kat muka kau. Sebab kau lah menyalak, mencaci hina diva. Konon tak ada job lah, apalah. Pukimak, aku tak ada job, aku tetap kaya raya tau. Bertahun-tahun rezeki aku daripada Allah. Apa sebab kau bodoh sangat? Engkau dengan mak bapak engkau yang merempat. Bau tu hantu jentik sikit aja, jentik sikit tak sampai sebulan. Menggelupur masing-masing tak ada duit. Bui! Makan pun makan ikan kering. Sesuai muka kau, nak duit kau. Perutusan mu'ala.